Pemerintah pusat berencana akan kembali menerapkan vaksin dosis ketiga atau booster sebagai syarat wajib sebelum melakukan perjalanan melalui moda transportasi udara. Rencananya pemerintah pusat melalui Satgas COVID-19 Indonesia akan mengeluarkan surat edaran nomor 21 tentang syarat PPDN, khususnya dengan moda transportasi udara, di mana nantinya setiap PPDN kembali mewajibkan melampirkan sertifikat vaksin dosis 3 atau booster. Seperti aturan yang sebelumnya diterapkan, jika PPDN belum mendapatkan vaksin booster, maka diwajibkan menyertai hasil tes antigen PCR negatif. Sedangkan untuk penumpang usia anak 6 tahun ke bawah, tidak diwajibkan antigen atau PCR, sementara anak usia 6-17 tahun hanya diwajibkan menunjukkan vaksin kedua tanpa antigen PCR. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II RHF Tanjung Pinang Muhammad Faisal mengatakan, Bandara RHF Tanjung Pinang tengah mempersiapkan teknis terhadap wacana aturan tersebut dan sedang mengupayakan pengadaan gerai tes PCR dan antigen oleh pihak ketiga dalam waktu dekat. Upaya yang kita lakukan lebih ke arah bekerja sama Pemda setempat atau stakeholder yang ada. Kebetulan yang untuk penerbangan kita bekerja sama Dinas KKP dengan Bapak Agus. Alhamdulillahnya pada saat ini sebelum diberlakukan SE tanggal 17 kita telah melakukan himbauan sama masyarakat sekitar terhadap ya gimana antusias, gimana mengajaklah menghimbau kepada warga sekitar dan para pelaku yang akan terbang untuk melakukan booster. Dengan adanya rencana kebijakan ini berkemungkinan tidak berpengaruh besar terhadap minat penerbangan di Bandara RHF karena melihat dari minat vaksinasi warga Pulau Bintan yang cukup besar. Sementara hingga saat ini pihak Angkasa Pura II Tanjung Pinang sedang melakukan sosialisasi ataupun himbauan kepada masyarakat terkait syarat tersebut. Tim Liputan Tanjung Pinang TV melaporkan dari Tanjung Pinang.